ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Saudara-saudaraku yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kami akan bacakan pernyataan sikap Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 menyikapi persoalan Muslim Uyghur di Cina Tiongkok. Menyikapi apa yang terjadi terhadap saudara-saudara Muslim Uyghur yang mengalami intimidasi, diskriminasi, dan penzaliman yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok Cina yang mengakibatkan penderitaan dan kesusahan bagi Muslim Uyghur. Maka kami, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Alumni 212 menyatakan, satu, mengutuk keras terhadap pemerintah komunis Tiongkok Cina atas segala penindasan terhadap Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang RRC. Seperti yang diberitakan media internasional bahwa Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, intimidasi, diskriminasi, pengucilan, penangkapan, dan pelarangan menjalankan ajaran agamanya. Dua, mengecam keras bahwa perbuatan yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok Cina tersebut adalah merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional. Tiga, menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap muslim, segenap manusia. Maka Muslim Uyghur yang merupakan mayoritas penduduk Xinjiang harus memiliki dan diberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Empat, mendesak Organisasi Kerjasama Islam OKI dan PBB dan Komnas HAM RI untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uyghur dan bersikap tegas terhadap rezim komunis Tiongkok Cina untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka. Dan secara khusus meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dapat menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah komunis Tiongkok Cina dan membela nasib umat Islam Uyghur. Lima, menyerukan kepada umat Islam sedunia umumnya, khususnya umat Islam Indonesia, untuk melakukan gerakan solidaritas dengan menyalurkan bantuan dan pertolongan bagi saudara Muslim Uyghur melalui cara-cara yang memungkinkan. Enam, mendesak kepada pemerintah RI untuk segera mungkin mendorong pemerintah Tiongkok Cina agar memberikan kemerdekaan kepada Uyghur atau mengusir Dubes Cina Tiongkok dari Indonesia apabila mereka tidak mau memberikan kemerdekaan buat Muslim Uyghur. Demikianlah doa sikap kami atas musibah yang menimpa saudara kami Muslim Uyghur. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik dan kesabaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pelantikan sikap doa yang kedua, pertanda kedalaman selamat marif sebelum umum Ustaz Bernard Abdul Jabbar. Thank you.